Liburan ke Yogyakarta tidak akan lengkap tanpa mengunjungi Malioboro yang populer. Berlokasi di antara Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Tugu Palputih. Jalanan Malioboro menjadi surga oleh-oleh, belanja serta wisata kuliner. Pada malam hari, sepanjang jalan Malioboro akan lebih padat dan ramai lagi karena banyak seniman yang mengekspresikan kemampuannya seperti musik, pantomim, melukis, dan lainnya. Jalur pedestrian yang dilengkapi dengan beberapa tempat duduk disiapkan pemerintah kota Yogyakarta agar wisatawan dalam negeri maupun mancanegara lebih nyaman dan menikmati suasana Malioboro. Kawasan Malioboro selalu padat dikunjungi wisatawan meskipun tidak berbelanja. Malioboro memang sangat apik ditangkap menggunakan kamera. Asal nama jalan Malioboro sendiri berasal dari bahasa Sanskerta Malyabara yang berarti karangan bunga. Ada pula beberapa ahli yang berpendapat asal kata nama Malioboro berasal dari nama kolonial Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di Jogja pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Pemerintah Hindia Belanda membangun Malioboro sebagai kawasan pusat perekonomian dan pemerintahan pada awal abad 19. Perkembangan Malioboro semakin pesat dari waktu ke waktu, ditambah lagi ketika terjadi perdagangan antara pemerintah Belanda dengan pedagang Tionghoa. We'll be right back.